اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الابصار وذيائها وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki Allah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufakkihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman santri yang berada di Ponpes Majlis ar kita bisa bertemu kembali untuk ngaji bareng kitab Al-Hikam. Dan insya Allah kali ini kita akan ngaji hikmah yang ke kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah Ta'ala kita diberi ilmu yang man, manfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk berjumpa dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini dan juga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma Amin. Hikmah yang kedua ini tentang masalah saya kerja atau jadi ustadz ya. Saya kerja atau tak zikiran saja ya. Saya kerja atau jadi imam, ya, dan sebaliknya, saya ini tak nyantri terus, ya, atau kerja saja, ya. Saya baca Al-Quran terus hidupnya begitu tiap hari, atau saya cari duit saja, ya. Mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya pilih? Ini karena kalau enggak punya ilmu, salah bertindak salah milih maka pangkatnya bisa anjlok ya turun drastis dari yang tadinya apa namanya punya pangkat tinggi bisa turun sampai derajat yang paling rendah naudzubillah min dzalik insyaallah kita akan belajar dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya mungkin bisa jadi lebih dari dari itu wallahu a'lam kita akan baca dulu kalimat hikmahnya biar kita dapat barokah dari Syekh Ibn Atta'ilah Ahmad bin Muhammad Az-Zakandari Rahimallah Amin Allahumma Amin iradatuka tajrid Ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah Wa iradatuka asbab Ma'a iqamatillah iyaka fil tajrid In hitatun anil himmatil aliyah iradatuka tajrid Keinginanmu untuk bertajrid Sementara Allah menempatkan engkau Di makam asbab Maka itu bagian dari syahwatmu Yang tersembunyi Bagian dari syahwatmu yang ter, tersembunyi, sementara keinginanmu untuk menempuh sebab-sebab kehidupan duniawi, sarana-sarana bisnis, ya, eh, maka itu akan menjadi pe kemerosotan yang sangat besar dari semangat yang tinggi kalau memang kamu berada di makomnya itu, makom Tajrid. Makomnya, orang-orang yang hidupnya memang zikir, hidupnya wirid, hidupnya sholat, hidupnya ngaji, hidupnya ngajar, hidupnya cari ilmu. Orangnya seperti itu, tapi kok punya keinginan untuk meninggalkan itu, beralih ke bisnis. Maka itu adalah kemerosotan dari semangat yang tinggi. Nah, ini akan kita bahas. Ini terjemahannya, terjemahan bebas, ya pemirsa, biar mudah untuk dicerna mudah untuk dipahami dan nanti bisa kita amalkan bersama sama amin Allahumma amin begini pemirsa manusia ini ada dua kelompok secara garis besar ya ada dua kelompok kelompok pertama manusia yang hidupnya itu dari pagi sampai sore cari duit dari pagi sampai sore cari duit bahkan sampai malam ya bahkan sampai malam cari cari duit sementara kelompok yang kedua manusia yang mulai dari pagi sampai malam cari ilmu dari pagi sampai malam baca Al-Quran dari pagi sampai malam zikir dari pagi sampai malam sholawat dari pagi sampai malam istighfar dari pagi sampai malam hidupnya ibadah yang mahdoh ibadah yang betul-betul murni ibadah sholat puasa ya yang seperti itu Nah, ini nggak bisa nggak bisa dipungkiri, memang kehidupan demikian ada dua kelompok kelompok. Dan sebetulnya dua kelompok ini dua kelompok yang baik semua. Jangan salah, ini dua kelompok ini dua kelompok yang yang baik orang yang dari pagi sampai sore dia cari dunia itu baik kalau memang untuk iba, ibadah, untuk ngasih nafkah, ya untuk membantu orang-orang yang sakit biar bisa berobat dengan baik, dengan uangnya tadi untuk menyambung silaturahim datang pada keluarganya yang butuhkan kemudian dia bereskan semua hutangnya urusannya ya dia niatnya begitu untuk bantu masjid bantu musola bantu pesantren bantu majelis ya bantu panti asuhan membantu orang-orang yang bergerak ya di dalam bidang bidang sosial membantu para ustadz membantu para dai untuk kebaikan uangnya untuk kebaikan maka bisnisnya dia dari mulai pagi sampai sore itu selama halal, maka itu menjadi iba, ibadah, dan ibadah yang pangkatnya luar biasa. Karena Atajir At Asoduk, pedagang yang jujur itu, derajatnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, main-main ya, pangkat yang sangat tinggi, tinggi itu, pangkat yang sangat tinggi, dengan dia hidup bisnis, cari, cari uang, kemudian orang yang hidupnya nebar ilmu. Ya, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, cari ilmu, baca Al-Qur'an ibadah mahdoh, ini juga kelompok yang luar luar biasa karena mengabdikan dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang seperti ini yang yang menjadi penolak bala Bencana mau turun, ada orang yang malam nangis, doa sama Allah Subhanahu wa taala agar semuanya selamat, agar semuanya dapat rahmat, maka Allah tidak jadi itu ya. Bencananya sama Allah disingkirkan tuh. Ya, di, 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 ditunda atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih ada di situ orang-orang yang mau uh, istighfar sebagaimana dikatakan dan Allah tidak akan menyiksa mereka wahum yastaghfirun Sementara mereka beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang jadi masalah Ada orang-orang yang digoda sama setan Ya siapa sih yang gak digoda sama setan Kita-kita ini kan digoda sama sama setan Nah setan itu pinter Ya karena setan ya sangat profesional Kalau mau goda itu setan yang dikirim ya sesuai bidangnya Jadi kalau memang ini ustad nanti setannya juga ustad setan yang punya ilmu banyak gitu maksud saya ya. Setannya punya ilmu ba banyak. Kalau yang digoda ini ahli bisnis, ya setannya itu nanti juga setan yang ahli bisnis, tahu nih, sesuai dengan keahlian masing-masing. Makanya kita disuruh banyak baca zikir, baca wirid di pagi hari dalam segala kesempatan minta perlindungan terus dari godaan see, setan. Karena kalau enggak dilindungi Allah Ta'ala, mengelawan setan itu hal yang memang enggak mudah, gitu ya. Kalau enggak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ditolong Allah Ta'ala, maka suruh minta terus, ya, suruh minta terus, terus perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nah, setan ini enggak mau orang yang dagang kok dapat derajat mujahid, orang yang dagang kok dapat kalau derajatnya orang yang mati syahid, kok enak bener pangkatnya tinggi. Wah, jangan sampai ini orang yang dagang ini, fulan ini, pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Al-Quran. Wah, ini jangan sampai ini pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Ini harus saya turunkan semua nih pangkatnya. Pangkatnya harus saya turunkan. Maka sama setan mulai digoda, dibisikin. Kita bahas kelompok pertama dulu yang digoda, ya. Kelompok bisnismen ini orang-orang yang ahli cari duit, ya. Aldi kira-kira ahli dari ya. insyaallah nanti, ya. Satu di antara keahlian bisa mungkin, kalau nggak jadi ahli cari duit, ya. Ahli cari dan nyebarkan il, ilmu, semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang yang ahli bisnis, ahli cari duit. Dia kalau megang barang itu, ya orang lain jual susah, kalau dia yang pegang belum jual udah ditawar sama orang. Dan tawarannya tinggi. Ini ada enggak yang yang model-model begini nih? Nah, pemirsa, Anda termasuk yang mana ini? Kalau megang barang di susah dijual, jual enggak laku-laku atau mungkin baru pajang di profile picture tiba-tiba udah nanya itu mau dijual berapa? Dijual enggak gitu ya, dikejar sama orang ini. Ini kalau coro jahani pun tangannya ini ya. Ya, tangannya emang punya punya apa itu? Punya keberuntungan ya, punya keberun, keberuntungan membawa rezeki seperti Sayyidina Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Itu yang memang juga apa namanya? Eh, maaf, seperti Sayyidina Rahman bin bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tangannya ngerjekeni berkah ya, tangannya ber berkah sehingga sahabat kalau mau belanja ke pasar titipnya sama Abdul Rahman bin Auf tolong kamu belanjakan karena kalau yang belanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu barangnya kalau dijual tuh lakunya mahal. Ada barokahnya ya, ada baro, barokahnya. Nah ini ada orang yang memang bagus kerjanya, cari duitnya gampang. Kemudian dia kalau punya duit, punya uang ini, udah carinya gampang, caranya halal, kalau punya uang, itu larinya ke tempat-tempat yang baik. Sebagaimana katakan oleh para ulama, apa yang masuk itu ya sesuai dengan apa yang keluar. Jadi uang itu tidak mau keluar sesuai, sesuai kecuali sesuai dengan cara datangnya, cara masuknya. Kalau cara masuknya halal, nanti insya Allah keluarnya ke tempat-tempat yang halal. Kalau cara masuknya, cara mendapatkannya haram, maka uang itu biasanya juga akan keluarnya ke tempat yang yang haram. Naudzubillah min minta Nah ini dia lain kalau dapat uang, uangnya itu selalu manfaat untuk orang banyak. ya kemudian keluarganya juga nyaman. Oh alhamdulillah. Bapak saya punya duit sehingga anaknya pun tenang, ya, istrinya tenang karena ekonominya ter, terjamin, mertuanya senang ya karena ekonominya terjamin, tetangganya bahagia. Uh oh, ini dia kalau punya uang tangannya terbuka, gak genggem ya tangannya ter terbuka, dibagi ke tetangganya, temannya semua dapat ya semua da dapat sehingga keberadaannya dia dalam bisnis itu dapat doa dari orang banyak. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Mudah-mudahan bisnisnya tambah sukses. Dapat doa dari orang, orang banyak. Nah orang ini suatu hari datang ke pengajiannya Abah Edwin. Lihat Abah Edwin ini kok hidupnya enak. Ngaji, zikir, wirid, ya terima tamu. Ngaji, zikir, wirid, terima tamu. Gak ya, bisnis, orang yang bisnis ketemu orang-orang ruwet tiap hari so, yang dibahas duit, 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 duit itu. Wah saya ini kok hidupnya urus dunia terus ya. Mau sampai kapan saya ngurus dunia? Kalau seperti apa Edwin ini ya, masya Allah nih. Seperti Mas Anam ini, masya Allah enak kelihatannya. Hidupnya di musola ngaji, zikir, wirid. Seperti Mas Agung itu ngaji, dzikir, wirid. Ya Mas Agung ya itu Mas Agung tuh ngaji, dzikir, wirid, ngaji, dzikir, wirid kok enak nah ini pebisnis tadi akhirnya dibisi sama setan dah kamu tuh pangkatmu rendah cari dunia terus rendah itu tiru tuh Abah Edwin ya tiru Mas Ana Mas Agung tuh hidupnya buat ngaji zikir wirid di masjid tuh dari pagi siang sore malam pagi siang sore malam masjid di rumah Allah kamu di rumahnya setan kamu itu pasar tuh tempat kumpulnya setan hidupmu tiap hari kumpul sama setan Udah saatnya kamu tinggalkan dunia Mau sampai kapan cari dunia Bisikan setan tadi dengan dalil-dalil yang mungkin setannya juga apa nang, ngutip pendapatnya para ulama dan lain Sebagainya dibisikkan di pikirannya, di telinganya ini ya, di hatinya Sehingga akhirnya dia buat pengumuman mulai hari ini saya tidak akan kerja lagi saya nggak akan cari dunia lagi ngomong ke istrinya ke anaknya apa yang kita miliki akan saya sedekahkan untuk pesantren udah kita hidup sederhana dengan uang yang ada kamu belajar puasa daud atau Senin Kemis ya ya istrinya diajarin seperti itu anaknya disuruh seperti seperti itu akhirnya ditinggalkan bisnisnya semua dia kemudian pergi ya dari satu masjid ke masjid yang lain dari satu pesantren ke pesantren yang lain dari satu pengajian ke pengajian yang yang lain tetangganya yang biasanya kalau sakit itu enggak mikir tetangganya ketika sakit mikir siapa yang biayai saya ini keluarganya yang tadinya itu bayar listrik tiap bulan itu gampang karena dapat jatah uang dari dari saudara dari dia yang punya uang lebih tadi tetangganya eh, saudaranya itu pun akhirnya merasa bingung bulan ini saya bayar listrik dari dari mana istrinya yang tadinya hatinya tenang akhirnya mikir nah nih kalau suami saya meninggal dunia saya ini jadi janda hidupnya bagaimana masih hidup aja su susah nggak ada tinggalannya suami istrinya hatinya apa ber uh, apa ya uh, suntuk sumpek nggak tenang gitu ya. maka pindahnya dia dari bisnis yang seperti itu bisnis yang halal bisnis yang tidak melalaikan sholat ya ya sholatnya dia jalan dia sholat dia sholat puasa ramadan dia puasa ramadan ya dia zikir habis sholat dia zikir habis sholat tapi dia tuh waktunya lebih banyak untuk kerja bisnis cari cari uang tapi karena ketemu mah Aba Edwin ya Mas Anna Mas Agung lihat begitu setan masuk akhirnya ditinggalkan semuanya dia beralih pada baca Al-Quran, zikir, wirid, pengajian dari satu musola ke musola yang yang lain. Maka sikapnya ini itu bukan satu hal yang baik. Itu sebetulnya bagian dari syahwat keinginan yang gak baik yang tersembunyi. Itu hawa nafsu gitu loh hawa nafsu itu bukan mulia. Tampaknya kan mulia jadi orang yang ngaji, zikir, wirid. Bukan, itu justru jelek. Kenapa? Karena dia sudah ditempatkan Allah tugas mending ngurusin orang-orang yang gak punya duit, tugasmu nyarikan orang-orang yang punya duit ibadahmu ya itu ya memang ya ibadah yang seperti itu beda loh sama orang yang kita ngaji nangis gitu kan ya, ya orang kalau apa ngedum duit kan biasanya nggak nangis ya. ya sama mesem ya mesem ketemu sama rekan bisnis kan biasanya ya ketawa ketawa lah ini sementara yang di musola zikir nangis ya zikir nangis ya ini memang beda bentuknya nggak nggak sama tetapi justru yang bisnis tadi jauh lebih mulia. Sebagaimana diceritakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini kan suka keliling. Bahasa nonya zaman nonya belusuan. ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suka blusukan. Nih mungkin pemirsa yang suka ngoreksi bahasa Inggris saya ya zaman no bukan no bib now now iya iya loh saya ini orang Solo yang bahasa Jawa lebih saya suka Iya, Inggrisnya Inggris gak cetoh begini Iya, gak gak eh kawan ini Umar bin Khattab radhiyallahu itu blusukan dulu nah diantaranya juga blusukan ke masjid di jam-jam orang kerja jam-jam orang apa waktu uh, duha itu orang kan pada ke pasar kerja yang dikebun, ya, di kebun jadi di kebun yang di pasar di pasar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu coba ngecek masjid. Dilihat di masjid, ya maklum yang umurnya udah 60 tahun ke atas itu ya. Pada di masjid semua zikir wirid yang makomnya persiapan apa namanya? bukan menjemput, persiapan menerima tamu. Malaikat Israel alaihissalam jadi udah disiapin itu dengan banyak zikir, banyak doa, umurnya 60 tahun lebih. Umurnya umat Nabi SAW kan 60 sampai 70 tahun seperti itu. Nah, ternyata di situ ada anak muda lagi zikir, lagi sholat gitu kan, ngaji. Maka ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hei anak muda, kenapa kamu kok di sini? Kok nggak kerja, nggak ke pasar, nggak ke kebun? Kenapa kamu di sini?" Jawabannya ibadah, zikir sama Allah Taala. Lah, yang jamin kehidupanmu siapa? Kamu untuk makan dirimu ini, kamu ini kerjanya apa untuk penghidupan sehari-hari? Dijawab, enggak kerja. Nah, yang jamin siapa? Ada saudara kandung saya, itu yang dia memenuhi hajat-hajat saya, kebutuhan saya, dia yang suplai. Dia yang kerja, dia yang jamin saya. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idzan akhu minka." Kalau begitu, saudara kandungmu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Jadi dipuji sama saya Umar bin Khattab justru yang kerja, wah anak muda kok. Ya dia anak muda, tapi kenapa dia nggak bekerja, sibuk zikir wi, wirid. Nah, ini Sina Umar menilai anak muda yang kerja, tapi dengan cara yang baik, yang halal, dan semua digunakan untuk bantu saudaranya seperti itu, ini jauh lebih ba, baik. Meskipun nggak dikatakan ini jelek, karena zikir doa wirid itu juga ba, baik, tetapi nggak pas makomnya. Makomnya enggak nggak pas. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah mudah-mudahan pemirsa yang setelah mendengar orayan saya ini, yang ahli bisnis, ahli bantu pesantren, ahli bantu orang sakit, ahli bantu keluarga yang membutuhkan, ya kerabat butuhkan, ahli bantu tetangga akan lebih semangat untuk cari duitnya, cari duit yang banyak. Tapi caranya yang halal, caranya yang bagus dan tidak melalaikan dari so sholat tidak melalaikan dari zikir kan itu tetap zikir tetap sholat gitu ya tapi karena bakatnya di bisnis maksimalkan bisnismu biar jadi sahabat yang punya harta yang banyak itu seperti sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ehwani Nah sementara kelompok yang kedua ini tadi kelompok yang pertama ahli bis bisnis kelompok yang kedua adalah orang yang dia itu hidupnya sebaliknya jadi memang bakatnya itu cari ilmu, bakatnya nyantri, bakatnya ada ke, ke, apa, keahlian di situ, ada kelebihan di situ. Dia ini kalau belajar tuh cepat nangkep, nerangkan ke orang juga orang cepat paham, bakatnya di situ. Dan enggak usah jauh-jauh lah, misalnya saya. Ya. Kan Alhamdulillah saya kan ngajar ini ya, ngajar. Hidup saya, ya yes, pagi, siang, sore, yang diurusnya adalah gak? ngajar. Yang diurusi belajar, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Nah kok kebetulan saya e, ketemu satu pebisnis, dia buka toko di pasar ini, di mall ini, di kota ini, sekian banyak. Bisnis tadi kelihatan nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Akhirnya saya tertarik. Wah, ngajar terus gini, dapat duitnya kapan ini? Tidak bisa saya begini ini. Saya apa namanya uh, kerja sih saya kerja tapi enggak enggak maksimal kerjanya cuman cuman minim cari dan nyebar ilmunya yang maksimal. Sementara orang itu dia cari duitnya itu kenceng. Ya cari duitnya kan kenceng ini. Wah saya tak kurangilah jam ngajarnya. Cukup ngajarnya sebulan sekali. Ya, selebihnya saya mau kerja. Saya mau cari du, duit nanti saya punya uang banyak, ya saya bisa bantu orang seperti dia. Ini baik atau enggak baik? Kelihatannya baik, kelihatannya ba baik, tapi sebetulnya itu adalah merosot pangkatnya, karena tadinya semangatnya itu tinggi untuk mencari ilmu, ngajar ilmu, ini kan semangat yang mulia, semangat yang tinggi, dan dimudahkan di situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala udah dikasih sama Allah yang enak yang pangkatnya tinggi kok milih ruwet sama dunia gitu loh ya ruwet sama sama dunia maka ini kemerosotan yang luar biasa kemerosotan yang luar biasa dari semangat semangat yang tinggi semangat semangat yang muli mulia nah pemirsa dimanapun ada berada kalau saat ini memang anda dimudahkan untuk cari ilmu dimudahkan untuk mengajar ya maka ya mengajarlah dan cari ilmulah Jangan ikut-ikut sama orang yang menghabiskan waktunya untuk cari dunia, kecuali ya kecuali memang anda itu bukan di situ posnya, bakatnya bukan di situ, ya tugasnya bukan di di situ. Silahkan seperti pebisnis tadi cari dua sebanyak mungkin. Ehwalirrahimakumullah. Nah dengan mengetahui dua hal ini kelompok pebisnis kelompok yang eh, apa namanya cari cari duit ya eh, sama aja atau ya pebisnis dan orang yang memang hidupnya sholat pikir wirid bagaimana harus menyikapinya maka kita nanti tidak akan jadi orang yang derajatnya turun nggak jadi orang yang meruti hawa nafsu karena udah paham oh saya ini ternyata memang harus kerja loh istri saya modelnya ya begitu kalau nggak dikasih duit 10 juta itu hatinya was was ya hatinya was was kalau nggak disiapkan warisan 1 M itu kok kelihatannya ya hatinya was 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 ya saya harus kerja cari duit banyak karena kalau dia sampai nanti hatinya itu was was ragu kepada rezeki berarti meragukan Allah yang maha memberi rezeki maka nanti istri saya ini akan akan jadi orang yang yang jelek di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala karena meragukan Allah ta'ala dan itu gara-gara saya itu gara-gara saya saya wah nanti saya berdosa udah saya akan maksimalkan kerja saya karena itulah para ulama, kalau mau menikah, itu milih istri, gak sembarangan. Nomor satu, apa ya? Seperti gini loh. Kalau ada orang mau menikah dengan eh, PNS yang memang tugasnya itu akan dipindah-pindah, pasti nomor satu dikasih tahu. Saya PNS loh, saya ini nanti tinggalnya di mana, itu tergantung tuh tugas ditempatkan di mana ya saya harus siap lah kamu nanti kalau jadi istri saya siap tidak ditempatkan di tengah hutan gitu kira-kira siap tidak lah kalau kamu nggak siap ya jangan walaupun apa namanya kamu sangat mencintai saya saya sangat, sangat mencintai kamu jangan seperti itu tidak bisa kita nanti akan apa namanya tidak bagus gitu ya tapi kalau kamu siap ya ayo kan begitu nah para ulama ketika akan menikah juga cari orang-orang yang siap untuk diajak hidupnya hanya ngurusi akhirat-akhirat seakan kan gitu kan ya. Zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji, zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji. Jangan keluh kesah urusan dunia dunia. Harus siap begitu. Nah, kemudian kalau memang dapat yang seperti itu, ya wis. Nyaman saja. Berarti kan sudah siap ini, istrinya siap, suaminya siap, anaknya juga sih. Siap, maka ini adalah gerbong yang nanti akan cepat sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contohnya, ayahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habshi Habib Muhammad bin Husin al -Habshi. ya Habib Muhammad bin Husin Al-Habshi, rah beliau adalah ayah dari Habib Husin bin Muhammad Al-Habshi Mufti Haromen Habib Muhammad ini, ini Mufti Haromen, punya putra Habib Husin Mufti Haromen Habib Husin punya murid diantaranya Mbah Hashim Ash'ari dan Mbah Khalil Al Banggalani diantaranya. Ya, artinya ini Bih Muhammad adalah guru besar mufti haramain yang luar luar biasa. Punya istri namanya Hababah Alawiyah. Ya, Hababah Alawiyah. Ini Hababah Alawiyah ini ketika suaminya diperintah gurunya kamu dakwah ke sana, kamu dakwah ke sana. Ya, dan istrinya disuruh ngurus anak di rumah ya nggak protes lanjutkan silahkan berangkat ya silahkan berangkat karena memang siap jadi istrinya seorang ulama ulama sehingga ulamanya bisa tajrid betul 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 tidak ngurusin bisnis nggak ngurusin apa yang diurusin adalah dakwahnya cari ilmunya ngajarnya karena istrinya sudah menggugurkan kewajibannya dah untuk yang satu itu aku tidak menuntut apa apa kita semua berjuang di jalan Allah subhanahu wa Ta ta'ala. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya. Ketika Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ya beserta istrinya untuk ke tanah yang belum ada penghuninya yang gersangnya luar luar biasa. Maka di situ istrinya kan dia ya nyantai-nyantai saja loh, ditinggal bersama bayi, ya anak kecil, ya yang baru bisa nangis, di tengah padang sahara yang gersang yang panasnya luar biasa isinya bebatuan nggak ada air nggak ada kehidupan nggak ada manusia di sana gak ada yang nemenin istrinya nggak mengatakan bagaimana ini kami kok ditinggal di sini enggak silahkan wahai suamiku ini perintah Allah maka Allah akan ngurusi kami masya Allah ini manusia-manusia yang betul-betul udah terjerit nggak ngurusi asbab duniawi sebab-sebab dunia ini sudah nggak ada dalam benaknya fikirannya yang ada Allah 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 dan dan Allah Nah tapi sekarang ada orang yang gaya, dah saya nggak akan usaha, saya akan sholat saja, zikir saja, wirid saja. Begitu istrinya ngeluh, gas habis, stres. Ya. Terus akhirnya ngontak ustadz yang lain, itu sholawatnya udah saya baca kok rezeki nggak turun-turun ya, masya allah. Kelihatannya sholawatnya kurang mandi itu ya, kurang cespleng. Kita beralih ke sholawat yang lain diajari sama ustadz yang lain ya tambah ini apa namanya istighfar tambah istighfar istighfarnya udah saya kencengkan tapi ini buat beli beras aja nggak dapat nih gimana ini masya allah nah, ini model begini ini ya ini termasuk orang yang pangkatnya anjlok gitu loh ya pangkatnya anjlok dia mengira dengan zikir doa wiridnya dia yang banyak tadi itu dia udah masuk kelompok wali-wali orang yang luar luar biasa sebetulnya ndak dia jatuh dari semangat yang ting tinggi makanya kita hati-hati jangan gara-gara kemudian dipecat dari kantor ya akhirnya pergi ke musola duduk silo di situ cuman dikir wirid dikir wirid dikir wirid itu hal yang baik dikir wiridnya bukan nggak baik dikir wirid dikir wirid nah, sementara temennya yang lain yang dipecat cari kantor yang lain cari kerja yang lain dan lain seba, sebagainya dia putus asa males dah saya tak jadi apa namanya orang ahli ibadah saja ya ini bukan orang ahli ibadah, ini orang malas ibadah. Ibadahmu bukan 24 jam di masjid. Ibadahmu adalah cari nafkah untuk anak dan istrimu. Karena anakmu akan nangis, istrimu enggak kuat kalau disuruh hidup e, tanpa ada pengha penghasilan. Nah, ini kadang orang enggak bisa menempatkan makomnya, enggak bisa menempatkan dirinya. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Nama kakek saya Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Idrus, meninggal di Kudus umur 93 tahun meninggal kakek saya. Kakek saya itu sudah tidak bekerja sejak umur 60 tahun. Udah enggak bekerja. Pensiun. Dulu kakek saya itu hakim untuk apa namanya? orang nikah atau orang mau mengajukan perceraian ya. Hakimnya dulu kakek saya. Ketika setelah pensiun ya enggak kerja. Ya enggak punya peker, pekerjaan. Dan hidupnya ngurusin tamu. Tamu datang dan tamunya semua orang susah, orang melarat, orang mumet. Enak itu ya. Assalamualaikum, Habib. Iya, saya barusan ditipu orang. Assalamualaikum, Habib. Jadi ya, memang nggak ada yang ditinggalkan. podo bodoh susah. Udah, kakek saya ini hidupnya emang sangat susah. Tamunya modelnya susah, susah-susah semua nih. Nah, ketika uh, saya duduk sama kakek saya, terus kakek saya itu membahas kitab Al-Hikam kakek saya ngomong ke saya, nah kalau ini ya kakekmu ini sekarang sudah di makom tajrid, umurnya 90 tahun waktu itu ngomong, makom tajrid kerja sudah enggak bisa? enggak bisa, bukan enggak mau, memang enggak bisa, enggak bisanya karena satu usia, yang kedua ya karena ngurusin orang-orang yang butuh nasihat, butuh solusi, ya dengan ilmu yang dimiliki kakek saya yang ditipu Allah Ta'ala, Beliau melayani masyarakat seperti itu. Kakek Muni sekarang makomnya Tajrid. Nah itu namanya makom Tajrid. Gak usah hati, pantasnya seperti orang-orang yang di makom kakek, kakek saya begitu. Gak gampang-gampangan. Oh saya makomnya sekarang Tajrid. Saya gak akan cari duit, saya gak akan usaha. Udah saya akan duduk di musola enggak. Almarhum Habib Anis. Almarhum Habib Habib Anis. Hidupnya ngajar. Hidupnya nggak ngajar. Hidupnya bela belajar. Tetapi nggak pernah mengatakan saya di makom Tajrid. Enggak, beliau buka toko. Beliau buka toko. Beliau pagi menyempatkan waktu ke toko. Sore menyempatkan waktu ke toko. Ke toko. Bahkan akhirnya ada kesempatan beliau bangun ruko-ruko. Bangun ruko-ruko. Bahkan ketika beliau sedang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, beliau yang mengatur tokonya sendiri. Karena apa? Karena beliau merasa saya ini harus mencari nafkah untuk menghidupi orang ba banyak. Meskipun beliau menyampaikan ilmu meskipun beliau mengajar dan lain seba, sebagainya tidak gampang artinya orang menganggap sudah di makom tak tidak seperti itu tapi kalau bilang di bisnis ya bukan bukan pebis pebisnis ini hati atinya orang-orang soleh jadi orang-orang soleh itu tidak tidak gampangan ehwani rahimakumullah nah ada orang yang ditempatkan sama Allah memang harus meninggalkan bisnisnya nanti itu akan nyambung dengan hikmah yang berikutnya tapi saya kasih contoh sedikit biar paham. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kerjanya jual beli pakaian di pasar. Jual beli pakaian di pasar, tekstil tuh di antara pekerjaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilantik jadi khalifah, itu besok paginya bawa kalau sekarang karung gori, apa goni ya, karung itu dipikul di tengah jalan ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya mas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Itu yang kamu bawa apa?" "Dagangan saya." "Presiden ini? Khalifah ini presiden." "Dagangan saya." "Mau kemana? "Ke pasar." "Lah ngapain? Cari nafkah." "Kalau saya nggak ke pasar nggak cari nafkah, bagaimana tanggung jawab saya ngasih nafkah kepada anak dan istri saya?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ndak, ndak. Bawa pulang ini semua. Tugasmu adalah ngurus negara, ngurus masa masyarakat. Ngurus negara, ngurus masa masyarakat. Masalah nafkah keluargamu kita akan rapat kepada semua sahabat agar engkau diberi gaji dari Baitul Mal." Dari kasnya umat Islam, kamu diberi gaji. Tapi baktikan dirimu 24 jam kasarnya begitu ya. Hanya untuk mengurus masa masyarakat. Akhirnya deal, Ya akhirnya deal. Sehingga hidupnya dibaktikan betul-betul jadi khalifah, makannya keluarganya itu dari gaji. Tapi Anda perlu tahu, gajinya berapa? Cuman di zaman khalifah loh 1400 tahun yang lalu, coba padu saiki gitu loh ya. Beda zaman ya beda, beda beda cara. Cuman kita melihat bagaimana eh, apa namanya? hebatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Itu gajinya hanya untuk kebutuhan makanan pokok. Makanan pokok itu setahun butuhnya berapa yang minim. Kalau mungkin, apa namanya, Mas Drahman ditanya, butuhnya beras satu bulan berapa? Misalnya, ya, dia ngitungnya Mas Drahman bukan nanti satu hari tiga piring, enggak. Ngitungnya satu hari ini ya dua puluh piring. Lah, anakku nambah, bujuku nambah, aku yo nambah, gitu ya. Nah ini kalau kelasnya sahabat itu misalnya butuhnya apa namanya satu piring, nanti minta nggak satu piring dibuat paling minim. Kira-kira ini kalau seperempat piring sudah bisa nyorodok neken perut ya sudah seperempat piring ini buat satu hari, bias gitu. Itu caranya ngukur gajinya demikian, ngukur gajinya demi demikian. Nah ini beliau kemudian fokus pada ngurusi umat. Nah ini dipindah sama Allah Ta'ala dari makom yang tadinya bisnis pindah ke makom ibadah yang namanya ibadah ngurus u, uh, umat ngurus negara negara ini yang pindah Allah subhanahu wa ta'ala nah nanti kita akan bahas pada hikmah yang berikut-berikutnya kalau dibahas sekarang tidak enak nah pemirsa dimanapun anda berada dari urean yang sudah saya sampaikan kurang lebih 25 menit ini maka kita bisa tahu ini ada kadang-kadang kita ini anak muda saya kan masih muda tuh ya anak muda kan merasanya saya udah berada di makom tajrid, nggak perlu bisnis. Tapi ditagih utang bingung. Itu salah, makommu bukan makom tajrid berarti. Makommu ya memang makom cari duit, tapi ibadahnya yang banyak gitu. Ya, ada orang udah merasa saya ini di makomnya adalah makom bisnis. Saya nggak perlu ke musola, ke masjid, zikir, nggak perlu saya akan sedekah ya sedekah dengan dengan harta saya ini tapi sholatnya hilang sholatnya hilang sholatnya keteteran ya zikirnya nggak pernah ngaji nggak pernah itu bukan makom bisnis itu itu termasuk orang yang lalai dengan dunia dunia yang di makom bisnis itu ya sholatnya jalan zikirnya jalan cuman presentasi cari duitnya itu lebih maksimal karena dia ada bakat di sini di situ yang persentasenya itu ahli zikir, ahli wirid, makomnya itu makom tajrid, dia itu ya mungkin ada bagian di mana dia buka toko, buka kios tapi nggak diurus loh, nggak dipikir gitu ya. Hidupnya fokus untuk mengurusi umat ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang ma mah loh. Makanya jangan sampai kita kena bisikan shaiton. Kalau emang kita seperti ini loh, ada orang kok dikasih kemudahan tugasnya jadi penderek Kiai Habib, Ustadz penderek abdi dalam tuh kalau di keraton ada abdi dalam. Abdi dalam tuh kan orangnya konaah dikasih apa ya diterima gitu kan ya. Ini ada orang yang yang ngabdi melayani khidmah sama ulah ulama sama ustadz sama kiai khidmah dimudahkan di situ jadi hidupnya ya ngambilkan sandal nyucikan pakaiannya nganterkan kiainya ustadznya habibnya kalau pergi ditemani ya, di situ makannya sehari-hari ya dari sedikit gaji yang dapat dari Pak Iyai, Pak HP, Pak Ustadz itu dikasih apa namanya mungkin beras, gula, ya minyak untuk istri dan dan anaknya bisa makan yang penting bisa makan tapi mau beli mobil nggak bisa dia mau beli rumah yang bagus nggak bisa dia mau punya motor yang terbaru nggak bisa akhirnya dia lihat Nah, teman saya ini hidupnya uh, kerja 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 dia dapat apa duit banyak akhirnya dia bisa beli rumah lah kalau saya ini ikut Pak Yai ikut Habib ikut Ustadz untuk Uni rumah Kapan ini? belinya rumah kapan ini saya ini kalau terus ikut Habib novel nih beli motornya kapan ini misal begitu ya saya ini kalau ikut uh, Ustadz Fulan terus ini saya bisa apa namanya beli sawah yang besar kapan ini Wah gak bisa saya Akhirnya dia tinggalkan ustadznya, kiainya, habibnya itu pindah ke pasar. Ya, bisnis. Ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Ini adalah satu kesalahan yang nggak disadari. Dan sementara kehidupan dunia itu cuman sementara sebentar. Setelah itu is dead, pindah alamat. Alamatnya di mana? Kuburan alam bar, barzah. Hasil dari semua kesabaran, ketekunan kita di dunia ini, kita akan menikmatinya, betul-betul menikmati nanti ya di zona itu. Kalau di dunia ini kan cuma dikasih nikmat kontan sedikit saja injep-injep. Nanti di sananya yang luar luar biasa. Nah, sementara tadi sudah dikasih nikmat yang luar biasa, enggak mikir apa-apa, hidupnya enak, ya. Tapi ternyata dia tergoda oleh temannya yang dapat duit jauh lebih banyak sehingga dia tinggalkan kenikmatan ini dan dia melihat itu tampaknya lebih nikmat. Ya, padahal dia lagi e, merosot derajatnya dari seakan-akan tajrid ya usaha mendekati tajrid tadi menuju bisnis. Nah ini hal yang salah bukan yang benar. Jelas semuanya ya, Insya Allah ini tidak akan saya panjangkan karena kalau dipanjangkan juga yang nerangkan pusing, yang dengarkan juga bu pusing. Tapi kalau begini ya Insya Allah paham. Nah saya punya satu kisah boleh. ini rahasia saya yang saya share beberapa waktu lalu tapi mau saya ungkap lagi. Saya ini Alhamdulillah kan ya dari keluarga yang secara ekonomi pas-pasan, mepet dan juga bukan lagi mepet, pas-pasan pol lah. Ayah saya, ibu saya, kakek saya seperti itu. Saya anak e, tertua dari ibu saya. Ya, saya punya kakak lain ibu ada di Jakarta ya, ada di Jakarta. Tapi dari ibu saya, saya anak yang tertua. Subhanallah setelah saya lulus SMA kemudian saya ke pondok pesantren 6 bulan di Pondok Pesantren, saya keluar dari Pondok Pesantren, juga diizinkan guru saya, ya cukup kamu belajar pulanglah kamu dapat ilmu yang barokah. Nah, waktu itu saya ikut ngaji bersama Almarhum Habib Anis tiap hari. Tiap hari ikut ngaji, ikut ngaji, ikut ngaji, belajar terus. Nah, kemudian ada yang ngomongin saya, kamu nih anak nggak bekti sama orang tua, kamu ini anak nggak ngurus orang tua atau orang tuanya ini mengharapkan kamu sebagai anak yang tertua kok tambah kamu hidupnya rumah masjid rumah masjid rumah masjid rumah masjid rumah masjid ya nggak mau fokus cari duit nggak mau kerja nggak mau bantu orang orang tua saya jadi anak ya waktu itu ya ngeluh maksudnya ngeluh aku ini bener apa salah saya ini bener apa sak? salah nah disitulah kita perlu nanya sama orang yang paham karena kalau enggak kita enggak paham, nanya sama orang yang paham. Jangan sampai kita ini kena bisikan se setan. Nanti kalau saya tinggalkan apa namanya upaya cari ilmu, kemudian saya terjun ke bisnis, itu bisikan setan kan ya naudzubillah min, min Kalau saya tetap cari ilmu dan saya abaikan untuk memikirkan ekonomi orang tua saya, maka ini juga apa namanya bisa jadi bisikan yang sah yang salah. Saya enggak tahu mana yang benar. Saya enggak tahu mana yang benar, maka saya nanya Berangkatlah saya ke Pasuruan. Ya, kan saya dulu mondok di Pasuruan. Ke Pasuruan silaturahim sama salah satu guru saya. Begitu sampai rumah guru saya, ini rahasia loh ya, jangan jangan di-share. Sampai rumah guru saya itu Ba'dal Maghrib. Ada tamu di situ lagian. Jadi saya nunggu dulu tamunya pulang terus saya duduk. Saya tuh cuma punya satu pertanyaan mau nanya saya bagusnya ini melanjutkan belajar di tempat Habib Anis, belajar terus nanti saja saya apa namanya cari duitnya nanti gitu. Karena ini usia saya juga lagi usia belajar atau ini sudah cukup saya tak fokusnya cari duit walaupun saya tetap belajar. Itu di hati saya. Dari solo tuh niatnya cuma mau nanya itu. Begitu duduk salah satu guru saya yang ada di Pasuruan itu ngomongnya begini. Noval, itu Tahu Fulan, ya Ustaz itu hidupnya ngajar terus, sekarang kaya raya dia. Tahu enggak kenapa? Nggak tahu Ustaz, Allah kirimkan burung walet ke rumahnya, rumahnya jadi sarang burung walet. Sehingga dia ngajar terus dan jadi pedagang walet, enggak pakai susah payah. Tahu enggak Fulan, diceritakan orang-orang yang hidupnya ngajar tiba-tiba suki. Waduh, jawabannya kok gini oh ya. Cara jawabnya itu bukan kamu itu. Saya masih kurang mantep. Kenapa saya nanya ke Pasuruan kok gak nanya Habib Anis? Saya tuh nggak berani nanya sama guru saya. Nanya sama Habib Anis itu saya nggak berani. Karena wibawanya buat saya luar biasa. Tapi karena ini udah gejolaknya semakin kuat, gejolaknya semakin kuat, maka balik ke Solo, saya nggak pernah nanya apapun pada Habib Anis itu, akhirnya saya beranikan saya mau nanya sama masih ingat, betul tuh, habis sholat maghrib, habis eh, beliau baca Quran, kita kan tadarus harus tuh ya, beliau baca Quran biasanya dapat satu hizib, kemudian beliau bangun, masuk ke rumah untuk sholat sunnah awabin, akhirnya saya beranikan saya cegat, saya hadang, saya sapa, Habib maaf mau nanya, uh itu jantung saya jodong 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 jodong, jodong gitu ya, mau nanya, senyum beliau, beliau senyum, kemudian ngajak saya duduk di ruangan memang untuk belajar mengajar itu di Zawiyah Masjid Riyad. Beliau duduk, lah ketika mau duduk itu bukan senyum, setengah ketawa. Setengah ketawa terus ngomong sama saya, "Novel, kamu kalau belajar di sini, ikut pengajian di sini ya, lebih saya dukung, lebih saya dukung." Nah, sekarang mau nanya apa? Nah, terus tak apa aku gitu tuh ya belum nanya udah dijawab. Akhirnya saya bilang ngarang soal tiba-tiba soal apa nih. Oh, hendak mau naik masalah ini, ya dijawab juga sama beliau. Ya ini jawabannya begini, begini. Udah saya lagi dipanggil di dalam. Maaf, ada yang manggil, mang ada yang ngetuk pintu. Saya lagi dipanggil nih di dalam. Ya, nanti kalau kurang jelas nanya lagi. Udah jelas, Bip, udah jelas, Bip. Beliau masuk gitu ya. Nah akhirnya di situ saya mantep. Berarti memang makom saya adalah belajar ya. Makomnya bela belajar. Sehingga sampai sekarang ya saya belajar dan mengajar. Memang di situ. Ya mudah-mudahan istiqomah nggak dipindah gitu ya, nggak di dipindah gitu. Kecuali memang kalau Allah mindahkan tiba-tiba Habib -tiba Novel sudah sekarang ngajarnya dikit saja, sekarang jadi pebisnis, Allah yang pindahkan ya. Itu Allah memindahkan ya harus dituruti, harus dituruti bukan kemauan kita. Nah, kalau kita nggak paham, kita bagusnya di mana? Di mana? Nanya sama orang yang pa, paham. Sebaliknya di ke, 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 ada satu adik kelas saya datang ke Habib Anis almarhum, datang ya, nanya, semangat ini pengen belajar ke apa namanya, ke luar negeri, ke pondok pesantren di luar negeri. Habib saya ini semangat mau belajar di ponpes di luar negeri sana. Habib Anis jawabannya beda, senyum. Kalau kamu bagusnya lanjutkan kuliahmu. Karena dilihat memang bakatnya di bisnis, jadi disuruh belajar untuk jadi pebisnis yang yang nanti hebat. Yang ini memang bakatnya ini kelihatan nih anak bakatnya memang cari ilmu dan ngajar ya biar di situ. Nah kita ini bakatnya di mana? Yang tahu adalah orang yang paham hati, ahli ahli kulub, yang hati yang bersih ya dan orang yang berpengalaman. Nah karena itu jangan sembarangan kita mengatakan, dah saya sekarang bagusnya tak, tidak usah kerja saja, saya tak jadi apa namanya santri dari satu masjid ke masjid yang lain. Bisa jadi itu kemalasan itu. Ya itu bisikan setan dari sifat malas kita, kita anggap kemuliaan. Naudzubillah min min dzalik. Makanya hati-hati. Eh, paling tidak kita ambil sikap yang paling sederhana itu ya kamu kerja jangan sampai melalaikan ibadah ibadah gitu. Yang cari ilmu gitu ya. Ya kamu ada belajarlah beker, bekerja ya sekedar ngikutin eh, apa namanya sun sunnah bahwasanya orang itu mencari nafkah untuk dirinya sendiri sendiri ya bukan seperti pengangguran gitu sekarang kan banyak hal-hal yang eh, bekerja dibuat mudah ya yang online dan lain seba, sebagainya tapi bukan jadi pokok hanya sekedar kewajiban dan sun sunnah hakadha mudah-mudahan kisah saya tadi tidak di share ya mudah-mudahan cerita tadi itu tidak di share tapi itu pengalaman yang mena yang menarik Jazakumullah khairan wa'alaikum warahmatullahi Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf dan juga Syekh Ali Jabir, kemudian Habib Ja'far bin Muhammad al Al-Habib Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Asgaf, dan untuk ulama-ulama kita yang Uh, belum lama meninggal dunia Kiai dunia, Najib dan lain sebagainya Para Kiai yang belum lama meninggal dunia Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Ta'ala Dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW Dilipat gandakan pahalanya Diletakkan di surganya Allah Ta'ala dan semua kekurangan dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua insyaallah diberi Allah kekuatan untuk meneladani beliau, semua dan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh orang-orang yang mencintai dan dicintai ala hadiniah ila al-fatihah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع اموري، اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي. وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك wassaduk bi هُدَكَ hudak wa alhiqni bi asfiyak wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alamin pemirsa di mana pun Anda berada jangan lupa untuk menerapkan 3M pakai masker ya kemudian juga jaga -ja, jarak dan cuci tangan ya itu untuk orang umum cuci tangan tapi kita sebagai muslim lebih dari itu bukan cuma cuci tangan kita tajdidul wudu yang Sering memperbarui, wudu. insya Allah kalau itu diterapkan, maka bangsa kita ini akan uh, segera bebas dari COVID-19, insya Allah. Tahun 2021 mudah-mudahan insya Allah uh, kasus COVID-19 semakin melandai, semakin turun, dan insya Allah Indonesia dan dunia pada umumnya akan bebas dari COVID-19, amin Allahumma, amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Wa warahmatullahi wabarakatuh.